Hello, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada siapa yang tengok channel aku ni, aku cakap selamat datang. Terima kasih kepada siapa yang subscribe. So kepada siapa yang nak tahu tentang lifestyle aku, boleh terus follow aku kat Instagram, okay? Untuk makan jela kali ni, korang boleh tengok kat depan aku ni ada Vietnamroll yang aku dapat daripada makan lagi underscore supplier. Ini ialah packaging untuk family pack. Kat sini ada 10 pieces Vietnamroll. Dan ini ialah dia punya sos. So dekat sini ada flavor udang, crab, ketam, ni ada ayam dengan beef. Lepas tu ada ni lagi satu grill, chicken grill. Ni ada turkey ham. So kat sini aku tak sangat banyak. Kat sini ada 10 pieces dan 10 jenis. Untuk penggemar-penggemar Vietnamroll, korang boleh dapatkan dekat makan lagi underscore supplier, okay? Jom kita makan je lah. Kau tengok packaging dia. Siap ada tulis lagi. Makan lagi. Kat sini makan lagi. Aku punya makan je lah. Macam nak buka je ni. Dia ada salutan dia ni yang belah atas. Nampak. Quality of product tu dia jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum. Amin. So kita try. Dia punya Vietnam roll yang perisa udang punya . Sedap weh. Isi dia penuh. Dalam dia ada soun, ada timun, carrot, udang lah dengan salad. Besar macam ni. Uish, besar kot. Aku suka dia punya sos dia. Sos dia pedas tu ada, memang naik ah. Dia punya rasa macam, aku tak sure ni sama ada sos Thailand ataupun sos apa, tapi sos dia memang kena ah. Serius kena. So tadi kita dah try dia punya perisa udang. And now kita nak pilih. Yes. Aku nak try dia punya chicken grill. Chicken grill kau. Ha. Besar kot. Memang aku makan yang tadi udang pun rasa macam puas hati. Memang puas hati. Masuk mulut penuh. So dia punya chicken grill. Grill chicken. Mana-mana je lah. Bismillahirrahmanirrahim. First bite je tu, kau dah start rasa dia punya smoky je tu. Smoke dia punya ayam dia tu aku rasa. Okay, untuk ayam smoky tadi aku rasa not bad. Tapi itulah, dalam dia ada rasa macam herba-herba sikit. Bagi korang yang bukan penggemar herba-herba ataupun sayur macam ni, maybe korang tak suka. Tapi sebab aku ni bukan memanglah tak heavy makan sayur, tapi aku boleh makan. So, not bad. And now the next one, aku try dia punya beef, tak silap aku. Ni beef. Aku suka dia punya packaging dia. Dia memang jaga kualiti packaging dia. So, bismillahirrahmanirrahim. So untuk beef tadi, dia punya memang kebanyakan daripada
apa yang diorang pack ni, hujung di hujung dia boleh rasa macam pudina sikit. So seterusnya ini ialah ayam Turkey ham tak silap aku. So let's kita try Turkey ham dia. Sama je aku rasa semua ni, tapi beza dia punya main dia lah, perasa flavor utama dia tu. So ini the last one. Ini ialah piece crab ketam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kadang makan sayur ni muak agak, so aku makan dia punya ni. Alright, aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kalau korang dapatkan Vietnamroll ni, korang boleh dapatkan dekat Instagram makanlagi underscore supplier. So, macam tadi aku ambil ialah 10 pieces, iaitu family pack, dan dia ada juga untuk half pack, iaitu boleh makan untuk seorang ke dua orang. So, itu saja untuk video makan jela kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like apa semua. Dan kalau korang nak beli, korang boleh tekan link aku sediakan dekat bawah, okay? Anyways, don't forget to subscribe Luqkly Studio. Bye-bye.